Okay, so hari ini saya akan buat review tentang berjaya Times Square Hotel di Jalan Imi Kuala Lumpur. So kita akan mulakan daripada main pintu utama dulu. So bilik ini adalah berukuran 58 meter square feet. So agak besar bukan? Okay, so kita akan mula daripada sini dahulu. Okay, ini adalah dia punya pintu. Okay, so ini adalah keadaan dia. Sorry, disebabkan agak berserabut sebabkan abang kata sehari je untuk bermalam di sini. Maksudnya kita akan pergi tandas dulu lah. Okay, ini adalah tandas dia. Okay, nampak tak? Okay, so ni adalah bilik dia. Okay, setelah nampak, okay, dia ada pintu lagi untuk pergi ke bilik air utama. Memang agak besar. Okay, so ia adalah transparent punya door. Okay, nampak. Okay, memang agak besar kan. So dia ada lagi dekat sini, dia ada dua. Tadi yang dekat luar sana, tu yang untuk dekat luar sana. Okay, dia punya sinki. Ini adalah dalam punya sinki. Okay, kita nampak lampu dia pun memang agak menawan. Betul orang cakap, lampu oren ni memang agak nampak mewah lah. Kita akan posisi dekat sini. So, nampak tak? Ialah dia punya tap mandi agak besar. Okay, kita akan keluar daripada tandas ni. Okay, sorry kadang nampak kucar-kacir sedikit. Okay, so ni adalah dia punya tempat ruangan. Mungkin tempat duduk, tempat letak luggage dan sebagainya. Okay, kita akan pergi kat sini dulu. Ni adalah dia punya almari. Memang agak besar. Okay, macam mega punya. So, ni adalah bilik. Ada punya tempat, dia pun kata tilam lah. Okay, so sudah nampak ni adalah dia punya meja. Memang agak panjang daripada depan ni sampai ke hujung sana. So, yang ni dia punya kabinet pun sama TV. Dan, okay lah, hotel ni pun dah lama bukan? Okay, ni adalah dia punya ruang. Okay, nampak tak? Okay. Okey, so kita akan tengok daripada luar apa yang kita boleh nampak. Daripada sini, ni adalah tingkat 33. Okey, so kita nampak ni, sebelah ni adalah Berjaya Times Square. Yang kat sebelah sana adalah Furama. Okey, so nampak Tupudo Plaza, Make Your Hotel dan banyak lagi lah. Sebab jalan dekat sini memang telah diubah suai untuk penyelenggaraan. Mungkin tahun depan kita akan nampak jalan lebih elok dan lebih tersusun lah. So, jalan nampak, orang kata, mesti dalam pembikinan. Okay, kita akan tengok sebelah sana pula. Okay, jom. Okay, so nampak lah. Ni adalah Kuala Lumpur 2021. Di penghujung itu Disember 2021. Okay, tak ada apa-apa lagi. Okay, nampak memang bolehlah agak luas bukan untuk bilik. Okey, sampai di sini sahaja. Jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel sehingga kita jumpa lagi pada next video datang. So dah tengok kan, subscribe lah. Sekejap. Okey, so ni adalah dia hotel Berjaya Hotel Times Square. Welcome.